betul ya. Kemungkinan besar berhubungan dari kalau nggak bapak, ibu, tapi menurut interpretasi saya di sini hubungannya adalah dengan ayah. Betul ya? Betul. Kalau betul bilang betul ya, kalau salah bilang bilang betul. Nggak bercanda. kalau betul bilang betul, kalau salah bilang salah. Bilang salah. Dari sini juga saya bisa lihat ini berhubungan dengan pindah, pergi, atau kepergian dari ayah. Dimana ini jadi titik balik kehidupan buat Ata sendiri. Separuhnya bisa sedih, separuhnya menginspirasi. Ini momennya lumayan lama terjadinya. Mungkin di sini titik balik pendewasaannya apa. Nah, kalau dilihat di sini, simbol ini. Oh iya, kok jadi bisa jadi gitu ya? Coba dibuka tangan, tunjukkan. Kok tadi udah bisa sama gitu? Bisa udah boleh tunjukin. Tapi betul ya memorinya? Betul. Boleh dijelaskan lebih spesifik nggak? Karena saya dapatnya cuma secara abstrak dari gambar ini. Itu apa hubungannya sama ayah pergi, ayah pindah, membuat separuh sedih, separuh kayak wake up call gitu. Jadi di hidup saya ini kan ada pengalaman yang berliku-liku. Jadi sebenarnya nggak semua orang tahu. Karena tadinya tuh momen ini saya belum nggak pernah share ke siapapun. Memang di hidup kita tuh pernah ada ujian sampai ayah saya harus meninggalkan kita beberapa bulan. Dan itu termasuk hal tersedih yang pernah saya alami dalam hidup. Tapi bukan pergi negatif ya, pergi ini untuk meluruskan itu semua. Tapi itu memang kejadiannya memang saya sangat-sangat terasa sampai sekarang. Dan ya, semoga itu gak terjadi lagi. Walaupun habis itu ayah saya balik lagi dan itu kita semua kayak ada momen-momen haru di mana yang tadinya sempat semua usaha kami lagi di atas, tiba-tiba semua itu sempat ada masalah dan ulang lagi dari minus bahkan. Terima kasih sudah sharing pengalaman itu. Gua gak nyangka banget ya, sampai bisa dibongkar gitu loh. Sampai logonya aja bisa sama guys. Nah, itu gimana caranya? Karena tadi sudah bermain di sisi yang positif, sekarang fokuskan emosi yang negatif. Oke. Dan seperti biasa kan emosi pasti terasosiasi atau teridentifikasi dengan sebuah simbol atau desain. Karena kita mengasosiasikan memori dengan desain tertentu. Nah, kali ini tulis di kartu nama yang besar, saya balik badan, kalau sudah kartu namanya taruh di dalam sakunya. Jangan dilipat biar penonton di rumah bisa lihat. Gambarin objeknya yang negatif ya. Sudah, masukin di saku. Oke, sudah. Saya pakai tangan satunya. Kanan. Salaman kita? Enggak. Pernah tahu palmistry enggak? Palmistry ada momen saat kita membaca tangan. Ya kan? Fokusnya di sini. Ini kehilangan juga, tapi berbeda seperti kehilangan yang tadi. Kalau ini kehilangan objek. Oke. Nah, kalau dilihat di sini, kejadiannya lumayan baru. Bahkan mungkin dalam setahun-tahunan ini mungkin kejadiannya. Sebetulnya bukan karena objeknya, tapi karena memori yang ada di dalamnya. Betul ya? Betul, karena objeknya bisa dibeli lagi gitu. Iya, kalau objeknya bisa. Iya, objeknya bisa dibeli lagi. Memorinya, apalagi dengan bekerja udah lumayan lama untuk menghasilkan memori itu, begitu. Dan di sini, karena kehilangan objek ini, akhirnya Ata fokus agar tidak terjadi lagi. Jadi simbol kemungkinan besar berhubungan dengan simbol yang seperti dilarang masuk, jangan terulang, berhenti atau stop, atau simbol-simbol yang menandakan agar berhenti gitu. Oke, sekarang gini. Tangannya dibalik. Jangan bergerak ya. Udah, di sini. Fokusin desainnya. Yes, ditiup semuanya. Cross line. Coba lihat di sana. Almost right. Yep. Juara. Ini seperti apa? Memory card, laptop, atau kamera, atau objek seperti itu ya? Di mana objek ini menyimpan memori di dalamnya ya? Apa kamera, sih yang hilang? Kamera ya? Makanya sekarang dengan objeknya lebih hati-hati. Ya, ada lebih perasaan. Ya. Karena kan kalau kita udah ngambil sesuatu video, kan gua tuh dari dulu minat banget namanya ambil momen. Makanya itulah kenapa gua bikin YouTube, bikin konten-konten. Karena gua tuh sangat suka ngambil momen apa yang terjadi di hidup gua. Nah, pernah pada suatu hari,
gue lagi malam tuh ya di airport di KLIA lagi transit. Jadi paginya baru terbangan, malam nginep. Ah, taruh kameranya di kursi. Nah, pas dari kursi, tiba-tiba waktu saya lagi tidur atau gimana, saya nggak tahu waktu itu saya bangun-bangun mau sholat subuh, kameranya udah nggak ada. Padahal tuh udah banyak banget momen dan memori yang, waduh, udah nggak bisa lagi di syuting lagi gitu loh. Oke. Alat, terima kasih udah bereksperimen di Lintas Imaji. Terima kasih, luar biasa ini acaranya. Terima kasih, udah. Di apa tadi? Invite. Invite, bukan diundang. Di invite. Diajak. Diajak, sorry guys, diajak. Acaranya keren. Semoga lebih banyak lagi hal-hal yang bermanfaat yang bisa di-sharing dari acara ini. Bye-bye. Bagaimana eksperimen tadi dapat berhasil? Bagaimana merica tadi dapat terbentuk menjadi simbol yang dipikirkan oleh Atta? Eksperimen tadi adalah contoh kecil bagaimana psikokinesis dapat bekerja dan mempengaruhi partikel di dalam merica. Di saat emosi Atta meningkat, saya dapat mengarahkan pikiran Atta kepada merica tadi. Karena emosi adalah energy in motion atau energi yang selalu bergerak. Ini kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Halo everyone, hai semuanya, hai apa kabar? Nama siapa? Andika dan? Nandita. Zelva, Andika, Nandita. Dita boleh ya, dipanggil Dita? Dita dan Zelva, oke. Boleh ikut saya nggak sini sekarang? Oke, pemirsa Lintas Imaji, sekarang saya bersama dengan tiga archer. Bener ya, sebutannya? Archer, kalau saya coba sama aja ya? Sama ya. Bukan archeris ya. Tiga-tiga atlet dong? Kita member Jakarta Archery Club. Sekarang umur berapa? 10. Kamu 17 pasti ya? Enggak ya? Mas Dika, Dika apa dia? Andika, umur berapa? 25. Bukan, mulainya? Mulainya, umur sekitar 20-an. Lumayan lama ya. Kamu dari umur berapa mulai archery? 9,5. Bukan dari bayi langsung beop. Yang bikin kamu tertarik di archery siapa? Zelva? Kelihatannya seru sama bikin fokus. Bikin fokus. Kalau Dita mulai umur berapa? Pasti baru bulan Januari. Belum setahun lah. Saya kan nggak pernah ya. Boleh nggak ajarin saya? Boleh, silakan. Berarti perlu pakai amgar dulu? Boleh. Oke, sekarang mulai. Panahkan. Fokus di merah.